Dari rambut hijau kini berubah warna lagi jadi biru keungu-unguan. Hai hai guys, selamat siang semuanya. Apa kabar nih? Semoga selalu sehat dan bahagia. Gimana nih guys, menurut kalian rambut baru dari Papa Zoro ini, apakah lebih bagus dari yang kemarin yang warna hijau atau lebih bagus ini? Usut punya usut, ternyata warna rambut ini tuh tidak sembarang warna guys, melainkan ada maknanya tersendiri. Ada yang udah tahu? Kalau yang nonton live-nya pasti udah tahu ya guys. Nih, jadi buat teman-teman yang belum tahu, katanya nih rambut barunya ini tuh warnanya melambangkan birunya cintaku padamu. Cintaku padamu enggak tuh. Aduh. Iki biru iki nganu ta? Dua warna. Kenapa banyak yang biru? Ini mengartikan seperti kayak mengibaratkan birunya cintaku padamu. Ya, betul, birunya cinta. Cinta ke siapa tuh? Ke Mbak Dinda ya. Oh ya guys, kalian udah pernah makan belum sih? Nih, Mas Delva lagi makan, kayaknya lahap banget dan nikmat banget ya. Selamat beraktivitas buat kalian ya yang kerja. Semangat kerjanya, semoga pada sehat. Nah guys, lihat. Ini adalah simulasi momong anak ya. Sepertinya sudah siap banget nih. Selain itu, selain bisa nyanyi, selain bisa main musik, ternyata bisa jadi tukang cukur juga. Ngomong-ngomong itu salfok deh sama si AA yang lagi joget-joget. Nah guys, tayangan yang barusan adalah tayangan waktu kemarin Papa Zoro warnain rambut barunya ya. Dan kali ini Papa Zoro lagi ada di Magnesium Store. Hayo teman-teman, udah pada pesen belum? Bisa langsung datang ke Magnesium Store-nya, bisa juga lewat toko oren ya teman-teman ya. Di Magnesium Store ini tentunya banyak banget guys, model-model terbaru. Mulai dari pakaian, sandal-sandal, dan yang lainnya. Ada celana juga ya, celana panjang dan celana pendek. Nih, mungkin teman-teman mau beli sesuatu buat orang terkasihnya, bisa banget di sini ya guys. Nah, ini juga model-model topi terbaru guys. Dipilih pokoknya ya, tuh ini celana versi celana panjangnya. Nah, ini yang kayak Mas Delva punya, guys. Ayo, siapa nih yang mau beli? Bisa langsung ke Magnesium Store ya. Kalau Papa lagi live, kalian teman-teman bisa foto bareng. Kalau kerja, jangan terlalu tegang. Biar nggak tegang, jogetin aja ya, guys. Sambil promosi, sambil joget. Mari dibeli, teman-teman. Karena di sini tersedia kaos-kaos warna hitam dan desainnya juga nggak kawah-kawah banget ya teman-teman ya. Nah ini dia kaos-kaos dari Magnesium Store ya guys. Kalau urusan bahan dan kenyamanannya nggak usah diragukan lagi ya guys. Karena Mas Delva sendiri udah membuktikannya. Karena dia juga pakai produk-produk dari Magnesium Store. Yuk buat teman-teman mungkin mau kasih kado ke samuannya, bisa banget nih pilih-pilih di sini. Kasih harga spill, Mas Vel. Harganya berapa itu? 195. Kualitas jamin bagus ya teman-teman pastinya ya. Terjangkau kan guys, harganya nggak sampai 200.000. Pokoknya ini bagus banget nih kaos warna putih ya, buat dibikin kado ke cowoknya mungkin, karena kan bagus ya kalau pakai warna putih itu cerah guys. Selain warna hitam, warna putih juga cocok banget. Katanya nih kalau pakai outfit warna hitam atau putih bisa lebih menyala. Nah bener nggak ya? Tapi emang bener guys, bagus banget kalau pakai baju warna putih atau warna hitam. Oh ya, buat yang mau pakai kaos kapelan yang sama punya Mas Delva nih, ini bisa ya guys ya. Nih baju ini tuh kan Mas Delva pernah pakai guys, baru-baru aja ya. Nah ini tuh untuk harganya terjangkau banget guys, hanya Rp150.000. Jadi ini kan mau puasa kan, jadi pastinya dapat promo-promo murah teman-teman. 150 pas. 150 pas teman-teman. Lengan panjang, sudah lengan panjang. Kan gitu. Loh. Ora mesti lepodo tangane. Ora mesti lepodo. Ketangane kiting ngene sih. Enggak usah. Pas.
mas mas